Satu tas ke Tarajang hujan gede anu ngecrek tur di Barung ku angin anu ngagelebug. Dinding gedong serbaguna di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung rempag. Nalika eta kajadian karandapan, sakelompok nonoman anu keur memejena main futsal di jero eta gedong, buriak lalumpatan kaluar tai eta gedung keur nyalametkeun diri. Nyekos gitu rekaman kamera CCTV anu ngarekam rempagna dinding gedong serbaguna anu pernahna di Kampung Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Nalika eta kajadian karandapan di jero eta gedong, sakelompok nonoman keur memejehna main futsal. Tapi eta nonoman rareuwas alatan dinding wangunanna ngageter anu dibarung ku sora anu handaruan tuluy salaseji dinding eta wangunan rempag. Antukna eta nonoman teh buriak lalumpatan kaluar ti eta wangunan keur nyalametkeun diri. Eta musibah teh dirong karandapan alatan kaayaan wangunan anu henteu mampu nahan rongkahna hujan anu dibarung ku angin anu ngagelebug di sabudeureun Arjasari. Angin, hujan disertai angin. Kebetulan ada beberapa orang yang sedang siap-siap untuk main futsal. Tapi alhamdulillah karena ada pekerja yang lihat benteng udah mulai goyang sehingga pekerja nyuruh pemain futsal sudah pada keluar. Hitungan detik, 25 detik, benteng bagian kiri lapang udah langsung ambruk semua. Satu tas eta kejadian, petugas gedong di wewegan ku warga di sabudeureunna langsung memeres runtuk eta gedong anu rugrug. Taya korban jiwa di eta kejadian, tapi kerugian material dirong ngahonta 50 juta. Rezitia Prasaja, Bandung TV.